meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat di kota metropolitan Jakarta, khususnya di wilayah administrasi Jakarta Barat, maka kepolisian yang bekerja sama dengan polisi Pamong Praja Kecamatan melakukan kegiatan operasi premanisme di setiap wilayah yang terbagi dalam 8 kecamatan. Dalam hal ini, Polsek Palmerah di bawah komando Kepala Unit Reskrim AKP Josman dengan didampingi Kanit Binmas Ibtu Bahrun menurunkan sekitar 17 personilnya guna mendukung berjalannya operasi tersebut. Untuk menentukan sasaran yang dalam hal ini adalah preman atau bukan, sasaran pertama diarahkan pencarian terhadap awak parkir liar dan juga Pak Ogah yang selama ini dianggap meresahkan bagi masyarakat di sekitaran Palmerah, KS Tubun, serta Kemanggisan Raya. Untuk mereka yang terjaring operasi tersebut, untuk selanjutnya akan dibawa ke Polsek Palmerah dan akan dilakukan pendataan yang diakhiri dengan pengarahan-pengarahan yang disampaikan oleh Kanit Binmas Ibtu Bahrun. Bagi yang terindikasi sebagai pelaku atau premanisme, akan dilakukan proses sesuai dengan hukum. Dan apabila tidak mempunyai tempat tinggal, akan dilakukan pembinaan oleh Departemen Sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.